Saya bukan mufti untuk mengharapkan ruko. Saya hanya mengurus, saya hanya mengurus supaya ruko dan asap pasti ruko tidak terkena bukan kumpulan dan sasarannya. Karena ia adalah mudarat. Asasnya kepada kita adalah wala tulku bi aidikum ila ilah tahluka. Itu adalah prinsip Allah Ta'ala beri dalam Al-Quran. Apapun saya dah sebutkan pada saudara sekalian, maka RUU sudah tidak terus ya. RUU sudah jadi akta, akta kawalan produk merokok dan apanya dan BIP ya. Cumanya maaf, tak ada generasi penamat merokok. Tidak, itu sudah sedang berlalu ya, jangan dibahaskan di sini. Nanti undi kurang kata. Dulu kan pernah saya kata. Ha. Saya ulang ke. Demi kemaslahatan kesehatan rakyat, saya sanggup hilang. Saya tak kata dalam duit, saya kata dalam hati. Saya hilang. Jangan salah tanggap, jangan salah. Nanti wartawan kami. Tak apa. Jangan. Wartawan tolong, saya kata, kalau dalam pertandingan berapanya persaingan mati, kalau itulah saya terpaksa berkorban, saya terpaksa menyatakan bahwa demi kemaslahatan dan kesejahteraan warga besar dan ahli parti amanah negara, saya adalah menterinya. Saya adalah menteri kesehatan dan saya mau presiden dan pimpinan tertinggi dan semua untuk merupakan warga Malaysia yang sehat, sama ada mental, kesehatan mental, NCDs dan semua penyakit-penyakit kronik itu. Dan dan kita tahu rokok mengorbankan 27,000 nyawa di Malaysia atas kematian peramatan ya. Saya tak mati kuliah itu. Presiden suruh bagi memo. Ya, alhamdulillah. Baik ya, saya rumuskan begini ya. Saya rumuskan begini, kita telah meluluskan rokok ya. Tetapi yang mustahak saya katakan bahawa ya, memang kalau soalannya adalah apakah rokok ya, rokok dan BAT, British American Tobacco ya, Philip Morris dan sebagainya itu ya, saya tahu ya, perkara ini adalah juga sensitif. Jadi saya mengambil sikap bahawa saya yakin ahli dan warga besar, ahli pimpinan, ahli parti mana negara akan lebih bijak untuk mengurus kesehatan sendiri, dan saya sebagai Menteri Kesehatan akan pastikan bahwa kita akan lakukan yang terbaik, insyaAllah.